Katanya kalau hari Minggu itu di sini menghabiskan 1000 porsi. Alhamdulillah. Benar, Pak? Benar. Ini dagingnya itu jinak. Teman-teman, apa kabar kalian semuanya di sana? Selamat datang di channel kesayangan umat manusia di seluruh dunia. Yang di rumah mana senyumnya? Kalau bisa tertawa, kalau bisa nguwaka, karena itu adalah salah satu kunci awet muda. Dan yang mau collab online sama Omay bisa di pause sebentar videonya, pergi ke dapur ambil nasi, ambil mie, nyambel, telur segala macam bisa. Anyway, by the way, by the way, for your information, sekarang tanggal 7 Desember 2020 Omay sudah menginjakan kakinya di Bandung lagi, geng. For your information ya, ini yang Omay datangin adalah salah satu prima donanya. Salah satu prima donanya Bandung. Liatin ini store-nya, warungnya, restorannya 1, 2, 3. Katanya kalau hari Minggu itu bisa menghabiskan 1000 porsi iga bakar. Enggak pakai lama, langsung saja. Ini dia, iga bakar si jangkung. Begitu masuk, tempatnya super sangat luas. For your information, teman-teman, ini yang Omay datangin adalah iga bakar si jangkung di pusatnya Cipaganti, di sini alamatnya yo. Instagramnya di sini. Oke, nggak pakai lama, geng. Kebetulan ini ada ownernya Omay, mau ngomong-ngomong dengan ownernya. Mau ikutan nggak, Pri? Ayo langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Kebetulan saya kesini ada Bapak ya. Oke, iya. Bapak, maaf, ini saya kalau boleh tanya, katanya kalau hari Minggu itu di sini menghabiskan 1000 porsi. Alhamdulillah. Benar, Pak? Benar. Itu gimana cara menanganin pembeli yang harus 1000 porsi? Dari saya paling prepare sama paling kalau di sini paling waiting list. Waiting list. Waiting list kayak gitu. Di sini paling daya muat cuma 100-an orang. Oh, gitu. Terus kalau boleh tahu, dari 1000 porsi itu Bapak punya kandang sendiri atau gimana? Oh, kandangnya ada banyak. Uangnya udah banyak ya, Pak ya? Irobil alamin. Bapak ini sudah ada dari tahun berapa? Dari 96 kita mulai ya. 96? Cuma pindah ke Cipaganti kurang lebih antara 2005-2006. Kenapa harus pindah, Pak? Soalnya tempatnya digusur-gusur terus, dulu kan kaki lima didorong-dorong. Oh, Bapak dulu kaki lima, dorong-dorong? Pakai gerobak pertama-pertama. Oh, terus sekarang udah besar kayak ini ya, Pak ya? Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu buat Bapak jangkung. Tapi jenengan tinggi ya, Pak ya? Alhamdulillah, makanya kita disebutnya si jangkung, soalnya aku tinggi. Ya, gitu. Karena Bapak tinggi. Bapak, ini saya boleh nggak masuk ke dapur untuk ambil-ambil video? Oke, silahkan. Boleh. Menu bestsellernya apa di sini, Pak? Kita bestsellernya iga bakar kambing sama sapi. Ada cabangnya enggak, Pak? Kita di sini di Bandung cabangnya cuma di mall-mall aja, ada sekitar 5 cabang. Di mall-mall aja cabangnya ada 5. Jadi sama Cipaganti kurang lebih 6 an. 6, alhamdulillah rabbil alamin. Di luar kota cukup di Bandung. Kenapa, Pak? Enggak ke-handle. Oh, enggak ke-handle. Oh, uangnya juga sudah banyak ya, Pak ya. Disyukurin. Disyukurin. Maaf saya banyak tanya, namanya juga saya nenek-nenek. Saya boleh ke dapur? Silakan. Oke, geng, enggak pakai lama, kita langsung ke dapur. Iga bakar kambing. Kambing? Iya. Ini Kak Ade ini kambing nih. Ini apa? Ini iga bakar sapi. Oh, ini yang sapi. Ya. Itu apa, Kak? Sapi juga. Oh, ini buat yang lain nanti makan. Ini buat Supri nih, geng. Pinggirin dulu. Geng, ini ada adegan menegangkan, liatin. Disuguhkan ke aku masih muncrat-muncrat minyak ire. Masih muarah ini. Teman-teman kalau ada di sini tuh ya wangi dari rempah bakarnya. Wuh, menggelegar gitu. Angkat aja, biar yang di rumah nontonnya semakin puas. Keluarkan passwordnya. Awur, awur! Allah!
Takut panas. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Bri. Wow, langsung dapat 3, geng. Mukanya langsung sumringah. Ini dagingnya itu enak. Kalau badan Nurhan, liar. Enak, empuk. Ini 35.000. Sikeng. Tuh loh. Dagingnya ada yang masih wongkol-wongkol, kotak-kotakan, dan ini ada kayak yang sudah lembut-lembut gitu ya. Ada bawang-bawangnya itu, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan! Coba! Maksudnya ada nasi, tapi ada yang kurang. Kak, gue mau ikut omay? Mau, Kak. Ayo sini, Supri di sana aja. Permisi, Kak. Saya mau ambil. Ini boleh ngambil sendiri? Boleh. Oh, ya Allah. Sendiri ya, Kak, ya? Ini acarnya, Kak Agung. Dan acarnya ini kayaknya swagger banget. Kita langsung aja ambil. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2. Sekali lagi, ya, geng, ya? Dan ini cabenya tuh nggak ada level-levelnya. Teman-teman bisa uambil sepuasnya. Cabe domba. 1 aja, ya, geng, ya? Ayo sekarang kita kembali ke markas makan. Biar adegannya lebih ganas, kita masukkan di sini aja. Gue enak masukin ke cobeknya, Mbak. Oh gitu? Iya. Iya, oke. Kita dengarkan ownernya ngomong, geng. Masukkan ke cobeknya. Ngono. Dan makannya pakai tangan ya, Pak ya. Biar tangan saya lempuh ya, Pak ya. Ya Allah, coba deh. Ini, Kak, ritual Farida Nurhan. Dintepin dengan nasi, dicawok, diambil. Wow. Gak bisa ngomong. Enak. Coba ya, lo. Bukti Farida Nurhan gak bohong. Ini tuh manis. Kayaknya ini udah dimarinet dulu. Empuknya minta ampun. Mungkin ini kayak daging-daging sapi pilihan gitu, teman-teman ya. Masaknya nggak lama-lama banget tadi di dapur. Terus ini cabenya. Cabai rawit asli, cuman ditumbuk-tumbuk gitu. Diwentepin dengan dagingnya gini. Wah. Surga dunia di mulut omay. Teriak lagi ya, Pri. Omay. 1, 2, 3. Omay! Ini kalau omay seneng makan kayak gini, geng. Gak usah kemayu, Rek. Gini aja, Rek. Langsung saja ya, Kak. Kita adegan slow-mo ya. Iga bakar yang omay pernah santap. Teman-teman, ini kata bapaknya ya, kenapa lezatnya minta ampun. Dikarenakan ini daging sapinya tuh melalui 3 proses. Pertama direbus, dibakar. Setelah dibakar, sebelum disuguhkan ke pelanggan, ditumis nggak, Bang? Yang dengan ininya tadi yang kurang ajar itu, geng. Ya. Dalam? Menebar aroma. Menebar aroma itu gunanya, Pak ya. Aduh. Kalau ke Bandung kayaknya harus ke sini deh, geng. Jalan-jalan di mall. Samperin.
Kak Agung syuting nih Kak Agung. Dan makannya tuh geng ternyata nikmat kalau kita awur-awur gini. Acarnya seger, cabenya pedes, tiga sapinya nikmat. Langsung pin beli rumah di Bandung. Iya. Begitu ini mau habis, teman-teman jadi kepingin nyobain menu yang lainnya. Kayaknya enaknya. Kayak jadi penasaran gitu, geng. Ya Allah. Nikmat ini, geng. Cukup kok. Tomatnya itu katanya udah gede, masih seger. Banyak. Wes yo, geng. Omay mau makan pelan-pelan. Saking keenakan ini bener. Lidahku tuh pori-porinya sudah kayak melepuh gitu. Di puan saya minta ampun. Hati-hati ya kalau kesini ya, teman-teman ya. Happy, stay healthy, stay positif. Tonton terus keseruan Omay yang keluar di video-video selanjutnya setiap hari Senin, Rabu, Jumat hanya di channel kesayangan kita bersama Farido. Nurhan. Jangan beranjak dulu, liatin ini. Wow. Udah. Boleh peluk. Mau. Ya. Abis. Enak, Pak. Sip. Enak. Tak doain. Gua cabang di Jakarta ya, Pak. Lagi di dapurnya ini. Pak, udah berapa lama di sini? Saya mau baru. Maksudnya? 2 tahun. Oh, 2 tahun. Setiap hari masak gini-gini seneng gak, Kak? Ya. Seneng gak setiap hari masak seneng, gini-gini? Cuman gerah. Oh, gerah? Ya. Minta AC, minta AC. Mas, ini apa ini? Oh, bawang. Oh, galangnya, bawangnya. Jadi enak ya matanya gak usah apa? Gak usah... Oh, gitu ya. Udah ada ya. Seneng gak kerja di sini? Udah berapa lama? Oh, baru sebulan. Ini apa nih? Oh, nasi. Oh, masaknya di sini. Weh, makasih ya, Kak, ya. Ini batu asli katanya, Kak. Berapa? Ini mentung kepalanya Supri. Kalau kameranya nggak fokus dan blur. Mau nggak beri? Berat. Geng-geng, ini namanya es oyen. Tradisionalnya minuman Bandung. Teman-teman kalau habis makan iga bakar, katanya harus makan ini. Lihat, ini. 20.000, geng. Kita cobain, geng. Pakai susu, bukan pakai santan. Gurihnya nggak aturan, maaf, manisnya nggak aturan, bye.